Jadi mau Mami tantang makan mie pedes ini. Apa itu? Korea. Ini bacanya itu hahaha ceng ceng. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivinaldo Channel. Nah, di video kali ini kita mau buat video belanja bulanan guys ya, di tahun 2021 ya. Ini pertama kali belanja di tahun baru. Ya, tahun 2021 ya, karena kita juga sudah pernah buat ya tahun 2020, bisa teman-teman cari videonya. Nah, hari ini kira-kira habisnya sama enggak ya sama tahun 2020? Jadi, so langsung saja ikuti dan kebutuhan apa saja di tahun 2020 ini. Yuk, langsung kita cari-cari Mami. Let's go. Sini, sabun. Pilih sabun dulu. Sabun give hijab ya, karena Mami kan berhijab. Tadi ini juga pakai sabun itu ya. Sabun sampai sabun bersongkok enggak ada soalnya. Kok ganti-ganti sih Mami? Iya Daddy, karena aku sudah bosan dengan bau sabunnya Daddy yang gak ada baunya sama sekali. Baru keluar dari kamar mandi, hilang baunya. Emang apa sih gak boleh? Maklumlah, sabun cuma 3.000-an. Ini gak jauh dari rumah untuk tempatnya. Baru dapat segini. Kenapa nggak sekalian beli yang besar, Mi? Enaknya yang kecil. Juga enaknya ini kan dibuat di mesin cuci itu seakan-akan pas, sudah ukuran. Ya. Oke, kita lanjut. Ini soklin cair. Dan ini area cewek. Untuk stoknya ini dibuat bantal ya teman-teman. Bantal khusus cewek. Iya, ini buat bantal, enak juga, empuk guys. Emang dilihat apanya sih Mami? Oh, kurang. Ada kurangnya guys, baru tahu. Tisu ini pasio kayak orang ini ta iya mau miki kita mantap. Ini kok kecil Mami? Jatuh guys. Wes. Kita lanjut. Hah? Ini tempatnya apa ini? Ini alat-alat apa ini? Alat-alat cuci juga. Sikatnya gak punya, habis. Mami makan sikatnya. Jadi aku mau nyari gelas stainless yang dibuat ngaduk coklat itu, buat es. Mana? Yang ada ukurannya lah, enggak? Iya, kalau bisa aku salikan. Sekarang kita beralih nih. Ayo sempit, ayo. Nah, ini kita nyari kebutuhan dapur guys. Ada minyak tanah, minyak goreng. Minyak tanah nggak ada sekarang ya. Minyak goreng sawit fitri, udah mau lebaran.
setelah menimbang, setelah memperhatikan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan Idul Fitri di tahun ini dengan keadaan normal, teman-teman. Karena kemarin kan kita masih terhalang madu. Om ini seneng yang blasteran ya, lihat nih. Tisu aja campur-campur. Iya, karena kita enggak pernah di endorse sih, Mami. Ciluk, ba. Lihat sampai seperti itu loh, teman-teman. Lihat ini depan. Ini buat nasi goreng ya. Berarti nasi goreng cukup ini ya, Mami. Aku bisa apa? Buatin ya dengan ya. Ya. Kan cuma ini kan? Iya, yang spesial. Oke. Oke. Nanti aku masakin. Apa ini? Nasi goreng enak itu. Apa? Kayaknya enak ini. Enak eco. Enak eco ini bahasa Jawa ya. Rawon ini semuanya banyak yang instan loh, Mami ya. Sekarang itu ini apa ini? Daging, telur, terus rendang, terus ini bumbu masak daging, rawon, nasi goreng. Semuanya lengkap, guys. Jadi enggak perlu repot-repot lagi mengulek-ulek kayak orang dulu, guys. Orang dulu kan harus mengulek-ulek. Nah, sekarang tinggal semua sudah ada instan semuanya, teman-teman. Ini baru dapat segini, guys. Baru dapat setengah. Ya. Aku enggak pernah masak loh, guys. Nanti aku belajar masak nasi goreng untuk si Mommy. Ini mie. Mie-nya apa? Oh, mie dah ini. Enggak, sausnya. Mantap. Ini kalau ada di sini nih, kayaknya kita mulai udah lapar. Yang saus-saus kita beli saus tomat. Yo, ini nabrak dari tadi, Om. Ayo, saus apa, Dedi? Terserah. Gak barbecue lagi. Gak tahu. Oh, gak tahu. Ini buat nyemil biasanya, teman-teman. Buat masak bisa, Pak. Ya, buat masak juga bisa. Tapi enaknya dibuat nyemil sih. Yes. Oke, untuk challenge yang kedua. Ini apa? Apa? Jadi mau Mami tantang makan mie pedes ini. Apa itu? Korea. Ini bacanya itu hahaha ceng. Coba baca ulang Mami. Sudah enggak bisa. Artinya apa itu? Ini artinya mie super pedes. Enggak itu. Ojo lali mangan gitu. Artinya. Setelah kita beli saya, kita mau beli yang lain. Oke. Kasihan enggak bisa bahasa. Sekarang kita nyari apa lagi, Mami? Tisu. Tisu kan tadi sudah. Susu. Diamond. A, B, C, Apple. Jadi meskipun Mami sudah besar, dia tetap minum susu, guys. Jualan. Aku mau eksperimen buat es pakai ini. Aja nanti kalau berhasil beli yang besar. Jadi kita nanti
Insya Allah akan buka usaha es, ya Mami? Insya Allah. Beli ini. Mami ini. Ini balik lagi ya. Nah ini minyak goreng, oh minyak wangi. Tempat terpusing terlama kalau ke mall. Karena kenapa? Karena harus memilih, memilah, memutuskan. Dan menimbang. Yang wangi itu yang mana? Padahal semua wangi loh guys. Iya sih, tapi yang enak. Nah ini butuh pertimbangan yang khusus ketika memilih minyak wangi. Sekarang jam berapa Dedi? Ini jam. Jam berapa nih sayang? Gak kelihatan guys. Jam berapa? Jam setengah empat. Jam setengah tiga. Setengah empat. Nah, setengah tiga. Ini nanti selesainya jam lima. Baru selesai sidang. Nah, ini kita nyari minyak wangi dulu ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kita udah selesai ya. Untuk belanjanya. Dia muter-muter guys. Nyari yang sepi. Tinggal kita pembayaran. Sudah, sayang? Oke. Okay. Ya. Mau yang kemana? Deodoran. Oke, okay, kita penutupan dulu, sayang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.